kacang. Sundan KB ya bu dek. Dapat Sundan KB nya. Oh, dari beruntung berpasangan dari lawan dulu kecelakaan. Sementara bola akan coba dipetik baik-baik. Siapakah yang menginginkan calon Ginar dan kembali seperti kan? Baik. Nah, Kapindra itu. 1-0. Di babak yang kedua cukup. Ya, liberal. Raikan Epul akan muncul di lihat. Mampunya di tegal Maskun. Apalagi. Raikan Indra. 1-0. Ini kesempatan Malik yang disiap menggempur dengan tenang. Karena Irfan maupun kami Cek Indra maupun Malik Maskum, Dinar, Ibang. Dengan lain di luhur si Indra Malik dia weh. Nah. Satu ampor terlihat. Bagaimana terlihat Bapak yang ngengklek bagai benang si Cek Indra. Bandung, Garut, Asik, Cirebon. Jawa Barat santai lo kita lihat. Bagaimana kembali kita saksikan Wildan. Dicoba Ibang kerja keras. Bagaimana Mas Gun di sana? Mas Gun metal pak eh. Yang sih udah kenal udah dua hari sih Mas Gun karena tumpang. Jam sep cep. Bisa kami tahan dengan baik. Ya. Kalau bakti kita balik keluar dia. Kita lihat akan tipis di Mulan. Bisakah atau tidak untuk disamakan dengan baik? Karena jelas bahwa Mas Gun akan politik. Ampor yang jadwal target kita saksikan. Karena betul bukan hanya sekedar sampai kawas lagi pertandingan asal-asalan tapi yakin di pertandingan kecil hebat. Nah, tidak sama. Ya, lega jumping, jumping. Ini dia pick Ridos. Tahan dengan baik bola pertama datang kita serangkan. Akan kembali ke sana. Bahaya bola Cepul. Mengirim bola. Aika. Masih open dengan Dina. Ujang Uje kembali muncul. Panas ya. Iyo sakit ada di orang. Iyo bahaya awak. Panas itu. Akan siap kerja sama yang baik karena Pak Kejos. Galak luar biasa. Akan coba menaklukkan Epul di sana. Muncul tiba-tiba. Nih, tadi itu. Erna dengan tenang. Goreng kayak jam segitu. Begitu juga Haikal tidak gagal. Sempurna Haikal akan memberikan bola. Bagaimana Haikal tidak tonton bola sana. Dan kembali keras bola diputar seorang Oser cantik dan lima. Nah, ada si Ujang banyak deh. Dan bagi Ampor. Yang di merah, yang di merah. Lah. Bagaimana Mas Gun ada dalam dirinya di Kabupaten Sumedang tapi kekurangan Pasundan. Lah apa? Sundan sungguh berikan dinas. Tapi jawab Ibang Epul. Tarik kon lah. Agok. Unggul kembali Ampor yang diperlukan Jos kita lihat. Bagaimana Mas Gun bola. Tapi mungkin jatuh sama Epul. Ada jantung keluaran Epul pun. Telah melanda seperti tsunami yang di Medan. 5. Satu untuk sambil kejar seorang Erna. Yang mana Erna sosok pemain yang paling viral kembali. Dicoba diterima dengan Mas Gun. Masih kira untuk satu pemainan. Bahaya banget Epul. Keluar. Awar jauh. Tadi kadang ya. Wah, begini. Serangan jauh. Cukup padat dua-duanya. Bola akan takut tanggalan. Dan kesempatan nomor satu paling cencak Indra. Eh, sedang. Asal yang dimasukkan kembali. Dan sementara agak bertahan dulu di babak kedua. Cukup agak bahaya karena Raka punya sosok poser yang paling kepen. Coba ditahan di depan dan di belakang juga siap kompak. Yang tidak gagal pertolongan mereka ini dia ayo saksikan sama-sama kamerawan langsung. Eta deh cek, enggak sih kenapa Eta. Tetap pemain Eta. Yang selalu rapat akan senyum dilihat di gambar yang terlihat.
Ini dia senyumnya bukan main sama mereka. Dicoba imbang bekerja sama, apalagi Rico. Banyak dunia terbalik terjadi mani. Apakah Raka akan bisa menghabiskan dengan mudah? Karena on target bagi Ampor di babak yang kedua terlihat cukup jelas. Kita lihat pemain satu, Muhammad Cek Indra masuk 8. Tapi tidak gagal Dinar kasih umpan yang hebat. Dan berhasil dimainkan seorang Indra atau masuk kami Dinar. Dicoba ditahan dengan hebat. Bola. Dengan sentuhan yang baik dimainkan PK. Dan ternyata datangkan keluar yang melanggar Mama Poin 98. Ayo kita tonton apakah bisa atau tidak. Aman Epul dengan tenang mengirim bola. Karena jelas tidak kepo seorang Epul. Masih berjalan aman. Kita lihat. Apa dia dan berani menutup jauh teh potongnya teh dekat kecil itu satu untuk berhenti dibuka maju kan jauh teh kesempatan kita masuk kerjasamanya Dina ini mesek mulai mengkafir serang kali itu lo jangkung gitu mau blok jadi kira yang juga bahwa ini boleh katakan luar biasa. Ini Epul, masih Epul. Bisa berdiri bang, sangat baik untuk dia. Akan masuknya. Bagaimana? Sungguh dengan Haikal, bisa bertahan. Kembali. Oh, mana teh? Yang manis akan dikatakan pahit. Dan ternyata datang pertolongan Haikal. Ipan kembali kita saksikan. Kembali. Namanya bola kita ya. Jangan yang panas Majalengka. Tapi jelas Majalengka. Berenak ini mas tadi nyebrak yang tadi itu. Dua kali tadi yang izin ate. Tadi gebrak ke pak loncat kita muka diserang kan kadinya. Bisa apa bisa? Bisa Pak. Emang ini bikin dia. Lain gitu apa dari panggung kolektif. Kurang saya luhur, tinggi. Gunah teuing malikna teh. Lolos tah, ngepos. Gunah teuing malikna teh. Ditembus sama Irfan, kita lihat ini dia Irfan. Kembali kita lihat. Ada Wildan kerja sama 13. Menang pahlawan masih Indra. Tekudung ngengkek dulu lima menang aing. Kita lihat
apa Pak? Ada udang ya? Panas, panas udang. Melekap gue. Baik penonton kita saksikan. Ini tonton yang menarik luar biasa. Apalagi jelas bahwa Fikri sosok pemain rebutan kali ini siap kembali untuk kegagalan tidak akan berulang, dikatakan patah tubuh yang berganda. Salah satu akan dapat 1000. Bisa untuk kembali Maskun menembus kesalahan kita ya. Ini terjadi serangan kanannya. Ini kembali di sana. Masih bahaya. Bob. Dua insan alami gagal. Ya, kalah. Bagaimana Iba? Ribu juga. Ribu serangan Pak ya. Kurang keras dari Erna karena Erna bisa menghipnotis lawan. Yang mana kerasnya Erna ditahan Iba dan dibalas dengan baik. Tanya rentang. Arblas di sebelah. Ya, asuk jangkal. Yang mana Gudang Putih lagi-lagi berbicara dengan tangan Gudang Putih. Coba ditahan dengan baik. Haikal punya harapan masuk. Kita kaya. Namun dua insan untuk rapat. Blocking mari kita lihat. 17-1. Kaspor. Hasilah ampun. Kaspor. Gerak hasil. Tapi untuk menyatukan nama. Bahwa betul sekali ini pertandingan luar biasa. Antara ampun dan kembali. Kaspor. Lagi-lagi pelanggaran di buruk. Namun tidak berhasil. Untuk menyerang bola dan poin 18-17. Ayo bersatakan kembali Muhammad Raka sebagai tozer. Dicoba ditahan dengan baik dari balas kembali. Dengan kembali emas kita lihat. Ya apakah dengan 8 Malik memiliki poin emas 18. Ya masuk masuk. Kesempatan bagi Dinar. Berame justru. Memiliki chance Irfan. Karena peluang di tangan Anda akan masuk. Seputaran Irfan kerjasama. Dan kembali Apple tidak ragu. Bagaimana bola kembali? Ya. Masuk dengan Apple 19-18. Sangat penuh lagunan. Kita lihat bagaimana dua partai saling dua rencana. Hebatnya kali ini Apple dengan manis sama Super Apple. Coba Masku diterima. Dan kembali ke atas. Orang mau bersama kita lihat. Pasti masih ke pilau. Kita saksikan di lapangan panaskan kita pertandingan yang dua-duanya tim yang paling hebat. Dan kesempatan kembali bola-bola tim ini dengan ganteng. Sungguh tenang Pangeran Bandung. Tahan dengan baik. Tindakan net Pak. Itu si Maono. Ayo nama si Maono dikit pun net itu. Cap Indra. Ayo kembali ke tendang.
tidak mau gagal karena bisa kenapa ayo tongkanet cap 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 kira sampai hanut tidak gagal. Irfan di sana. Sungguh akan bahaya Usman Manis. Itu Ikal Granam. Masuk kembali 2-1. Ya. Mencet, mencet. Pangeran Ampor dengan tenang menggiri bola. Aduh. Apakah bisa atau tidak karena betul sekali bola mundur. Dan launan pai. Laskar Majalengka. Aduh hadir ke tengah barang. Begitu sebaliknya Ampor. Yap. Tidak gagal. Selalu siap Ampor menerima bola karena Ampor dikatakan tenang. Mungkin bola dan kembali nyaman di tangan Belaka. Orang Fikri dikatakan sangat ganteng enggak poin dua-dua sama. Ah, kilo-kilo ah. Kocik, kocik. Kita lihat Fikri. Jos dengan tenang menggiring bola. Karena tidak kepo bahwa Fikri Jos yang kita saksikan selalu mempertahankan pangeran tuan rumah. Yang mana Fikri dikatakan pemain yang sudah bilang kita lihat bagaimana Edward tidak gagal. Masih juga Herman atau Haikal. Kesempatan Haikal. Terang kasih sih pasti lempeng kan. Ini lancap. Ini kendil, kendil tarik. Lancap enggak? Puas dibeli oleh kita. Apalagi kita lihat Haikal. Apalagi mana buat. Sangat indah efek gol dari Haikal. Jadi ngaluk ke telat, dia terus ngajang terhilang ngegebuk ke. Bola tek kurang dorong. Jadi si menyemai sekres naik ya di lengan tuan dikawatkan terus adin gua ces gitu ya eh telat terus siap dos Maskon kasih maskon. Tidak akan bawa tangan hampa. Mau Bandung tidak akan gigit jari. Tapi bertahan dengan baik.